Teman-teman, kami dari sahabat literasi dari TBM Sangguma, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Cidolis, Pandeglang, Banten. Hari ini kami akan mengajak teman-teman untuk membuat trompet batang padi. Ayo teman, kita ke rumah dulu untuk mencari bahannya. Iya, belum kenalan. Yang paling depan Aldi, Evan, Adit, dan yang paling belakang aku Intan. Ini adalah bekas rumah, tempat masyarakat menanam padi di ladang tanpa pengairan, karena hanya mengandalkan air hujan saja. Biasanya, padi yang ditanam adalah padi yang berasnya berwarna merah. Katanya sih lebih bergizi. Setelah kita dapatkan bahannya, pertama kita potong bagian kuku batang padi tersebut. Dibuka sedikit dengan menggunakan pisau. Jangan lupa agar katup tersebut dapat terbuka ketika ditiup. Bagian dalam trompet dengan ujung batang padi. Jadi deh trompet bikinan Evan ini. Wah, Evan emang jago ya bikin trompet ini. Kami semua dibuatkan oleh Evan. Terima kasih Evan. Kamu sudah kayak peniup trompet marching band belum nih? Teman-teman nyoba bikin juga ya. Kita bermain dan berbahagia dengan permainan sederhana. Selamat mencoba. Salam literasi kebudayaan.